Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya dengan Bolang Eh Bolang Juragan 33 Hadir menyapa dulur-dulur Apa kabar semuanya di seluruh Nusantara eh, Kita akan mengenalkan ya Mengenalkan beberapa cempedak ya. Karena cempedak itu Sekarang banyak sekali Bukan hanya cempedak lokal ya di Indonesia memang cempedak itu asalnya dari Indonesia dari Kalimantan ya tapi sekarang udah banyak dikembangkan di Thailand, di Vietnam, terutama di Malaysia ya. Jadi yang banyak kita jumpai adalah cempedak-cempedak dari Malaysia itu ya. Nah, kita akan kenalkan beberapa contoh e, cempedak dari Malaysia. Oke. Okay. Nah, kita lihat ciri-cirinya ini cempedak. Merah ya, cempedak oren. Di Malaysia dikatakan sebagai cempedak oren karena di sana banyak orang makan dan bijinya dibuang atau ditanam akhirnya tumbuh varietas-varietas baru. Nah, cempedak oren atau cempedak merah ini daunnya khas sekali ya. Mirip sekali dengan cempedak lokal atau cemberda asli. Secara buah juga memang dia sangat mirip ya dengan cemberda asli. Cuma warnanya merah. Nah. Dan memang dia berbulu. Nih. Dia berbulu ya. Eh. Bulunya kelihatan sekali. Nih. Ini cemberda original ya. Ini sama dengan CH28. Nah, hampir mirip dengan CH28. Cuma ketika kita makan ternyata CH28 ini eh uh, berbeda ya. Ini CH28. Nih. Dan ini adalah CA28 Mirip sekali ternyata Oke Nah ini Ini CA28 Mirip sekali dia berbulu Kita bandingkan dengan Cemberdak King Kuning Ya Nah Cemberdak King Kuning Dia tidak berbulu Karena dia hibrid ya Dia hibrid Adapun mungkin lembut sekali ya Kecil sekali Mungkin ada tapi nggak sebanyak Cembedak yang asli itu ya. Karena memang ini adalah hibrid antara cembedak dengan nangka. Karena diambil sisi genjah dari nangka dan besarnya juga dari nangka. Cuma tekstur daging dan kulitnya yang gampang dikupas itu diambil dari Cembedaknya Jadi memang tujuannya adalah membuat cempedak atau nangka yang gampang dikupas. Nah, ternyata jadilah cempedak king kuning dan cempedak king merah itu hasil hibrid ya. Terus kemudian untuk yang di Indonesia ada nangka dak ya yang sering zong itu. Kemudian ada cempeka dan pedaka Jadi memang lebih dominan ke cempedaknya lalu dinamailah sesuai dengan indukan masing-masing dan ada juga di sini cempedak yang hasil hybrid antara pedaka dengan nangka merah Thailand atau Daeng Surya ya oke kita lihat bentuknya seperti apa nah ini dia hampir tidak ada bulunya atau ada pun lembut sekali itu ya sangat lembut Ya, nih pendek sekali. Dia pendek sekali, nih. Dia oke, okay. daunnya mirip sekali dengan nangka. Ya, kecil-kecil, bulat-bulat nih, mirip sekali dengan nangka. Kalau cembedak kecenderungan dia memanjang, lancip, dan berbulu di tangke ya di tangke atau di tulang daun biasanya berbulu nah oke okay. ya kalau di hasil hybridnya tidak ada berarti udah ada berapa ini tadi cemedak king kuning ya ini ada cemedak hybrid ada cemedak merah kemudian ada cemedak CH28 nah, Kita akan menuju Cemberdak King Kuning Oke, Cemberdak King Kuning Kita lihat Mana ini ah, ini dia, ini cemberdak king kuning. Dia tidak ada bulunya nih ya daunnya juga mirip dengan nangka nah ini hasil-hasil silangan ya sama dengan nangka ada juga daunnya lebih mirip ke nangka mini oren ternyata lebar dan bergelombang nah ini ini pohon induk dari cemedak king merah nih ini kita lihat Nah Gak ada bulunya ya Gak berbulu ternyata Ya Oke Tuh eh, Beberapa perbedaan Antara Cembeda merah atau cembeda oranye dari Malaysia Kemudian cempedak King Kuning, cempedak Champion, cempedak Hybrid, dan cempedak King Merah. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.